Assalamualaikum sedulurku kabeh, tuan dan puan. Salam jumpa dengan Teguh Sumber Madu sedulurku. Dan apa kabarnya lur? Mudah-mudahan kabar sedulur semua serta tuan dan puan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, semakin sukses dan maju dan selalu diberi rezeki yang berlimpah dan mudah-mudahan berkah ya lur. Hari ini Teguh Sumber Madu mau panen sialang nih lur. Tapi ini udah panenan untuk yang ke-10 kalinya nih lur. Dan alhamdulillah lur, ini seperti batang yang bertuah ini lur. Biasa sialang itu kalau dipanen 5-6 kali sudah pergi, tapi ini enggak mau pergi, malah walaupun sedikit dia nambah terus itu dia sarangnya. Nah, itu di bawah sana itu. Dan kalau sarangnya itu memang besar-besar itu lur. Oh, itulah dulu lihat sendiri itu. Masya Allah, memang besar lur. Wih, mudah-mudahan aja nanti hasilnya banyak ini ya lur, karena ini sudah lama ini lur tidak kami panen lagi, karena dulu perjalanannya dari sungai, rupanya sungainya bumpet sumbat dia, jadi tidak pernah saya lihat lagi. Rupanya sarangnya masih ada lur. Dan oke lah ya lur, mari kita ikuti terus lur keseruannya. Dan jangan lupa ya lur, mohon dibantu channel Teguh Sumber Madu dengan cara subscribe, like, dan komennya, supaya channel Teguh Sumber Madu bisa berkembang sedikit demi sedikit ya lur. Oke lah lur, saya biar nunggu sahabat saya naik dulu, nanti baru kita lanjut lagi. Dia masih di bawah tadi itu lur. Oke lur, ini sahabat saya Mas Jonathan yang punya RBM channel ini lur. Ya udah mulai sampai itu ha. Udah mau menuju ke arah sarang sana. Nah, itu sarangnya lur. Dan oke lah lur, Mas Jonathannya sudah sampai, biar saya susu lagi lur, biar lebih dekat sama sarangnya lur, biar pas pemotongannya bisa lebih jelas, bisa melihat musuh-musuhnya lur. Oke lur, nanti kita lanjut lagi sana lur. Wuih, memang besar. Begitu sampai, mak panjangan lagi sarangnya sama Kak John. Masya Allah, kanan lur, kanan Allah. Oke lur, biasanya nyusul ke sana lagi lur, biar nanti potongannya bisa terlihat dengan jelas. Oke lur, saya sudah sampai lur di depan sarangnya, langsung di dekat sarangnya ini lur, jadi udah tinggal 10 cm lagi saya dari sarangnya lur. Jonathan ya, RBM channel yang mau motong dia. Kepalanya itu gembung kayak helm. Iya, kepalanya kayak helm di kelungkupkan di batang. Oh, itu ada anakan yang kecil kali itu, Bro. Kan gemlik sah. Rokok. Mas Jonathannya lagi pasang safety-nya itu lho, biar aman dia. Wuih, lihat itu patong madunya memang belum duduk kayak. Maka helm kalau saya bilang itu. Besar ini lur, tadi diukur demo kondok gitu lur. Ini sama badan Jonathan tadi, ini tutupnya tak pegangan aja biar gak ganggu. Woi, ini nyaman lur, lihat. Oke, lihat lur, kenal lagi lur. Wah,
Ih, terima kasih Allah. Wih, sampai mau tutup di kayunya itu, Lur. Ini memang betul-betul lebah yang pinter, rajin ini loh. Rajin mengumpulkan madu. Ini madunya banyak banget ini. Langsung ke belakang sini loh. Oke. Inilah proses pembuangan polennya ini tuh. Memang kayak helm di kelungkupan nih pohon dia tuh. Oke, udah mati itu. Udah mati. Belakang dulu aja, nanti ke depan berat. Ya, belakang dulu berat. Iya, nanti ke depan itu berat kali nih. Apa enggak bagus dikalungkan kemari embernya itu, Mas Jonathan? Nanti makannya enggak berat banget itu. Ya udahlah. Ini dulu sikat anangnya. Subhanallah. Dur. Allah Akbar, mereng di sana, Mas. Tebal rupanya dia. Memang tebal banget. Oke. Wah, kalau ini bisa puas, Lur, bisa terdekat mungkin. Alhamdulillah, syukurlah. Dan terima kasih Allah, Engkau telah memberi kami rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan berkah ya Allah. Dan dengan rezekimu juga selalu ringankan tanganku untuk berdekat ya Allah. Balo lagi. Jadi gue agak kecil aja, Mas Jonathan, biar muat, biar muat. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Wih, Masya Allah. Wah, malah jadi pingin makan madunya karena nengok ngucur-ngucurnya. Ngalirnya itu loh. Subhanallah. Allah. Wih. Lur, Masya Allah. Tebal. Ih, memang luar biasa, Jos. Kenapa, Jon, berat ya? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Habis, ingresan habis. Habis, kurang mereng dikit sih sebetulnya. Iya kan? Ke depan sana. Oh, dia kan balik, dia ngelipet ke batang situ kok. Iya. Wih. Tadi suruh membalikkan kemarin, enggak percaya embernya. Alhamdulillah. Keren. Wih. Satu sarang, satu ember, Lur. Alhamdulillah. Udah selesai. Ini lah Lur, hasilnya satu sarang ini Lur, huh? Memang peres jadi ember Lur. Dan oke lah ya Lur, nanti langsung kita lanjut di hasil akhirnya aja ya Lur. Nanti dapatnya seberapa atau totalnya dapat seberapa nanti ya Lur, biar kami manen dulu. Tapi ini paling nanti bisa siap 6 sarang paling nih Lur. Rupanya banyak dia ke sana-sana itu Lur. Oke lah ya Lur, nanti kita lanjut lagi di bawah. Alhamdulillah Lur. Pekerjaan kita atau pemanenan kita hari ini kami sudahi dulu Lur, walaupun belum selesai Lur. Itu sahabat saya itu Mas Jonathan lagi proses turun, kami nggak ambil semua Lur karena sudah lama ini pohon ini saya tinggal dulu, tinggal 5 atau 6 sarang gitu. Rupanya ada yang bilang katanya bertambah banyak. Bisa lihat saya cuma bawa ember 3 dan
Cuma 4 sarang yang kita panen ya, Mas? Oh, 5 sarang tapi yang satu kecil. Dan ini hasilnya ini lur. Ini yang satu embernya ini peres lur. Yang ini juga peres. Kalau yang ini enggak sampai peres ini lur. Nah ini. Ini separuh tapi lebih gitu. Ya ini kalau anggaran 45 kilo atau dekat-dekat 50 kilo gitu ada saya rasa lur. Ya udah syukur alhamdulillah ya lur. Panen 5 sarang bisa dapat hampir 3 ember gitu. Dan terima kasih banyak seluruhku udah berkunjung ke channel saya dan menonton video saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan matur suwun lur.